Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, salam sedor dari CVS Outdoor, toko senam panah terbesar kedua di Indonesia. Ingat senam panah angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita akan update stok lagi ya. Ini di kalangan senapan angin PCP yang menggunakan tabung-tabung kecil ya teman-teman, ada sejenisnya, ada Moser, Marauder, sama juga PCP Jawa, dan juga tentunya ada unit senapan angin gejlo ya teman-teman. Nah ini kita akan update stok di harga terbarunya sama unitnya masih ready apa saja ya teman-teman. Seperti itu, sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harganya, jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa ditampilkan komentar baikmu ya teman-teman. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu buah unit senapan angin setiap bulan kita akan undi giveaway ya teman-teman. Seperti itu ya, terima kasih, langsung saja kita simak videonya ya teman-teman, jangan berlama-lama. Dan juga tentang garansi di CVS Outdoor, kemudian kita jelaskan ada garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi 2 minggu. Nah itu garansi tabung 2 bulan itu meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber yang pecah ya teman-teman. Kalau hanya sekedar ya masalah kebocoran, nah itu udah kita antisipasi, bawakan spare part cadangannya dari sini. Kalau ada lagi yang baut-baut dol, nah itu memang di luar tanggung jawab kami, apalagi yang udah lebih dari 2 bulan. Nah itu memang kalau mau nyervis ya memang bayar di CVS Outdoor. Oke ya teman-teman, seperti itu, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah order, yang sudah terus menyimak di CVS Outdoor, terima kasih banyak, semoga rezeki kalian dilancarkan. Langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin PCP Moser OD32 L Max ya, ini yang single shot yang belum bisa pakai magazine ya teman-teman. Nah ini yang masih single shot, jadi ini yang klasik sekali. Dulu Moser itu yang pertama kali muncul ya ini ya teman-teman, belum bisa pakai magazine ya, masih single shot seperti ini. Oke, nah untuk harganya teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja, ini harga cukup Rp2.150.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS, sama spare part cadangannya, dan tentunya udah free ongkir. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp2.450.000 saja. Kalian udah dapat bonus ya teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga ada kelengkapan tas, tali sadang, nah itu juga dapat ya teman-teman. Kalau beli unit sama pompanya aja, harganya cukup Rp2.550.000 saja. Kalau udah dapat pompa HMS 4000 PSI, teleskopnya ada ya teman-teman, unit sama pompanya aja cukup Rp2.550.000 saja. Kalau beli paket full set menjadi Rp2.850.000 saja. Kalian udah dapat semua kelengkapannya tadi ya teman-teman, ada tas, tali sadang, dan juga teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga pompa HMS 4000 PSI ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah itu untuk harganya. Untuk sedikit speknya, ini menggunakan laras ya, dia menggunakan laras dari bahan baja pakai OD14 alur 12. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Barracuda Match, jadi ini oke sekali buat big game, buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali. Larasnya menggunakan laras LMAX sendiri, untuk panjang laras kurang lebih 60 cm, untuk jarak ideal bisa 30 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah untuk depan, untuk LMAX ini yang membedakan ya teman-teman, nah dia ada pisirnya, depan sama belakang sini udah ada pisir ya. Jadi ini kalau kalian tidak punya teleskop ya teman-teman, bisa pakai pisir pun juga bisa. Untuk tabungnya, dia menggunakan tabung stainless menggunakan OD32, mantap sekali ya teman-teman. Pengisian anginnya ada di depan sini, udah menggunakan mini coupler. Untuk tarikannya menggunakan tarikan gradle, ini ada 2 tarikan, mantap sekali. Untuk chambernya ya, ciri khas Moser sendiri ya teman-teman, pakai chamber kecil seperti ini tidak bisa pakai magazine, masih single shot. Untuk setelan power juga ada di belakang sini, triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Oke, itu dia untuk sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Moser OD32 LMAX ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Moser Uki Ultimate. Nah kalau yang Uki Ultimate ini dia udah pakai magazine ya teman-teman, tarikannya pun
kuda modern menggunakan tarikan seat lever. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini Moser yang modern, dia udah pakai magazine, tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever. Nah ini Moser Uki Ultimate ya, mantap sekali. Nah untuk harganya teman-teman, kalau pengen beli unitnya aja, ini harganya cukup Rp2.200.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah free ongkir. Kalau beli unit sama teleskopnya aja, harganya cukup Rp2.500.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja, harganya cukup Rp2.600.000 saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapannya tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp2.900.000 saja. Kalian udah dapat semua kelengkapannya tadi, ada pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga ada free ongkir dan kelengkapan tas, tali sandang dan lain-lain tadi ya. Mantap sekali. Itu untuk harganya ya teman-teman. Nah untuk Moser Uki Ultimate ini sedikit speknya ya teman-teman, dia menggunakan laras baja pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, bahannya dari bahan baja, pakai OD 14 alur 12. Nah ini memang Moser yang ready, tidak ada serobongnya seperti ini ya teman-teman, langsung laras ya, memang perawatannya ekstra, tapi ya memang untuk akurasinya terjamin pokoknya ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk tabungnya, dia menggunakan tabung OD32, banyak dari stainless, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. nah ini untuk manometernya ada di depan sini. Oke, mantap banget ya teman-teman. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, ini hanya satu tarikan, dan juga ada setelan powernya di belakang sini. Ini bisa pakai single shot seperti ini, bisa juga pakai magazine. Pengisian anginnya menggunakan ini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety trigger ya juga. Untuk popernya warnanya seperti ini semuanya, dan juga bentuknya seperti ini semuanya ya teman-teman. Ini stok ready tinggal 4 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Untuk chambernya warna biru semuanya. Kalau yang OD32 LMAX tadi tinggal 2 unit saja, chambernya merah semuanya, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke teman-teman, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Moser Uki Ultimate ini. Lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah PCP Jawa Kar M27 ya teman-teman. Yang pada tanya PCP Jawa, yang pada tanya Kar ya, memang ready yang sekarang Kar M27 ini sekarang tinggal 1 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk Kar M27 ini harganya kalau pengen beli unitnya aja cukup Rp2.800.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, perdam STKS sama spare part cadangannya. Ini belum pakai magazine ya teman-teman. Kalau PCP Jawa kejuluk di sini belum pakai magazine ya, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk kalau beli unit sama teleskopnya aja, harganya cukup Rp3.100.000 saja. Kalian udah dapat teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya. Kalau beli unit sama pompanya aja, harganya cukup Rp3.200.000 saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan lainnya tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp3.500.000 saja. Kalian udah dapat semua kelengkapannya tadi ya teman-teman, ada teleskop gamuk ukuran 39x40, pompa HMS 4000 PSI dan juga tas, tali sandang dan lain-lainnya tadi ya. Mantap sekali. Nah untuk Kar M27 ini ya teman-teman, laras ya, dia menggunakan laras kuningan, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 40-50 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk peluru yang cocok ini kayaknya ya pakai Barracuda Match juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk unit ini juga udah ada kelengkapan pisir depan sama belakangnya sini, mantap banget ya. Nah untuk tabungnya yang Kar M27 ini, bahan tabungnya bukan pakai yang seamless ya teman-teman, ini bahan tabungnya menggunakan bahan
Kuningan pakai OD25. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Manometer ada di bawah sini. Untuk kapasitas aman angin tabung ini, dia amannya ada di 2700-2800 PSI, tapi bisa juga diisi sampai 3000 PSI ya teman-teman. Itu udah mentok 3000 PSI. Kalau yang pakai mano ini ya memang mentoknya 3000 PSI. Kalau yang PCP Jawa Seamless, nah itu memang kita tidak kasih mano, jadi anginnya bisa lebih muat banyak sampai 5000-6000 PSI. Masih berani, soalnya kalau kita pakaiin mano, nah manonya gampang jebol kalau angin sampai 4500 PSI ke atas ya. Kalau ini sampai 3000 PSI saja, makanya dikasih manometer ya teman-teman. Nah untuk trik untuk tarikannya ya teman-teman, menggunakan tarikan gredel ini ada 5 track dan juga udah ada setelan powernya di belakang sini. Mantap banget ya teman-teman. Ini belum pakai magazine, masih menggunakan single shot seperti ini. Triggernya menggunakan trigger klasik. Untuk powernya ini banyak dari kayu mahoni atau gak salah ya kayu jati ya teman-teman. Warnanya udah seperti ini dari sananya ya. Mantap banget menggunakan popor klasik. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Kar M27 ini. Ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin PCP Jawa Seamless ya. Mantep banget ini PCP Jawa Seamless. Oke, mantep banget ya teman-teman. Nah ini yang menggunakan tabung seamless alias tabung monel ya. Mantep banget ya teman-teman. Nah ini yang anginnya bisa 4500 PSI sampai 5000 PSI, 6000 PSI ya teman-teman. Nah ini menggunakan banyak dari seamless alias monel. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3 juta rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, baker redam, STKS dan juga spare part cadangannya. Ini belum pakai magazine ya teman-teman, belum bisa pakai magazine. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup 3.300.000 rupiah saja. Kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup 3.400.000 rupiah saja. Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau beli paket full set cukup menjadi 3.700.000 rupiah saja. Kalian udah dapat kelengkapannya semuanya tadi, ada teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan tas dan lain-lainnya tadi, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya. Mantap sekali. Nah untuk unit senapan Kar, untuk kok Kar ya teman-teman, PCP Jawa Seamless ini dia juga menggunakan laras Kuningan, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, jadi ini sangat-sangat oke sekali buat big game. Memang untuk unit PCP Jawa ciri khasnya memang cocoknya buat big game, buat buruan besar ya. Mantap sekali seperti itu ya teman-teman. Nah larasnya menggunakan laras Kuningan. Untuk tabungnya menggunakan tabung seamless, tabung pakai tabung OD27, kapasitas aman anginnya 4500 PSI 5000 PSI ya teman-teman. Untuk tarikannya menggunakan tarikan gredel, ini ada 5 tarikan dan juga ditambahi setelan power di belakang sini ya. Mantap banget, jadi sangat-sangat oke sekali buat big game. Triggernya menggunakan trigger klasik. Untuk powernya ini banyak dari kayu sono ya. Mantap banget ya teman-teman, jadi ini memang warna natural, ada hitam-hitamnya seperti ini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Jawa Seamless ini. Lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin Moser OD38 ya teman-teman. Nah ini yang pakai tabung OD38, tabungnya pakai bahan dural. Untuk Moser OD38 ini kalau pengen beli unitnya aja cukup 2.300.000 rupiah saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup 2.600.000 rupiah saja. Kalian udah dapat teleskop gamo ukuran
ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup Rp2.400.000 saja, kalian udah dapat kelengkapannya. Ada juga yang pakai teleskop, harganya cukup Rp2.600.000 saja ya teman-teman. Sorry ya, harganya salah tadi ya teman-teman. Kalau unit aja cukup Rp2.300.000 saja, kalian udah dapat tas, tali sandang, gantung peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp2.600.000 saja, kalian udah dapat teleskop gam ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup Rp2.700.000 saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli paket full set cukup Rp3.000.000 saja ya. Mantap sekali, itu dia untuk harganya. Kalau full set ada dapat semuanya, teleskop, pompa dan juga kelengkapan lainnya tadi dapat ya teman-teman. Sorry tadi harganya kelupaan ya. Mantap sekali. Nah, untuk Moser Audit 38 magazine ini dia menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 40-50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Tabungnya menggunakan tabung Dural OD38. Kapasitas samanangnya ada di 2700-2800 PSI. Ini manometernya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman. Pengisian anginnya ada di depan sini menggunakan mini coupler, tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Memang ciri khas Moser ya, chambernya kecil seperti ini ya. Mantap sekali, triggernya menggunakan trigger klasik dan juga popornya menggunakan popor klasik, warnanya gini semuanya. Stok ready, ini tinggal 5 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah FX Marauder ya. Mantap sekali, ini tinggal 1 unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Yang pada tanya Marauder ya, ini ready FX Marauder, tinggal 1 unit saja. Untuk harganya, kalau beli unitnya aja cukup Rp2.300.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Kalau beli unit sama teleskopnya aja cukup Rp2.600.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja cukup Rp2.700.000 saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan juga kelengkapan ada tas dan lain-lain tadi ya teman-teman. Kalau beli paket full set cukup Rp3.000.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 free peluru satu kaleng dan juga free ongkir ya. Mantap sekali ya teman-teman, udah dapat semuanya, ada teleskop, ada juga pompa. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk Marauder ini bedanya dengan Moser ya, dari chambernya ini memang lebih besar Marauder ini ya teman-teman. Untuk laras tabung memang setara ya teman-teman. Ini larasnya menggunakan laras pilihan juga dari CVS Odor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 40-50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Tabungnya menggunakan tabung Dural OD38, manometernya ada di depan sini. Pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler ya teman-teman. Mantap sekali, ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk ready-nya tinggal 1 unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, yang pada tanya gejluk, di sini ada ready gejluk OD25 sama OD22. Yang ini yang saya pegang gejluk OD25 ya teman-teman. Nah, ini ada dua, ada tiga sebenarnya. Ada OD19 yang belum pakai manometer ya teman-teman. Untuk harganya bedanya hanya 100.000 saja ya. Untuk yang OD25 ini harganya kalau beli unitnya aja cukup Rp2.150.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantung peluru, peluru tes, perdam, STKS sama spare part cadangannya. Ini belum pakai magazine dan juga ini masih single shoot ya teman-teman. Kalau beli unit sama teleskopnya aja harganya cukup Rp2.450.000 saja, kalian udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 ya teman-teman dan juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli unit sama pompanya aja harganya cukup Rp2.550.000 saja, kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI dan
juga kelengkapan lainnya tadi. Kalau beli full set harganya cukup menjadi Rp2.850.000 saja. Kalau sudah dapat full set pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga kelengkapan lainnya tadi ya teman-teman. Untuk kejeluk ini dia menggunakan laras kuningan, panjang laras kurang lebih 60 cm, jari dial bisa 40-50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Untuk tabungnya menggunakan tabung kuningan, untuk OD-nya menggunakan D25 ini ya teman-teman, dan juga pengisian anginnya menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Ini gejluk DWP ya teman-teman, bisa diisi dengan pompa PCP, bisa juga digejlukan pun juga bisa. Mantap sekali ya teman-teman. Tarikannya menggunakan tarikan cradle, ini ada 7 track dan juga ini tidak ada setelan powernya, jadi kalau setel power ya di tracknya ini, mau track 2, track 3, nah itu juga udah lumayan besar. Untuk popornya menggunakan popor klasik seperti ini, bahannya dari kayu mahoni, dan untuk manometernya pun juga ada di bawah sini. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin gejluk sniper gun ini. Mantap, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia unit senapan angin yang mulai harga 2 jutaan sampai 3 jutaan ya teman-teman. Ada Moser, PCP Jawa, dan juga ada gejluk. Kalian minat yang mana? Di sini pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Dan juga harga tadi udah jelas ya teman-teman, semuanya udah paham. Kalau beli paket full set, kalau mau beli unit sama teleskop, unit sama pompa pun juga bisa. Oke, mantap sekali, itu dia penjelasan saya. Kalau tidak jelas langsung hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembelian lewat via WA bersama saya, Mas Rizky ya teman-teman, nomor WA-nya yang hanya ada di sini saja ya. Mantap sekali seperti itu. Terima kasih, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tularas, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.